Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo bola itu dekat training ground Kuching City FC. So jangan lupa untuk follow TikTok dengan YouTube Lo Bola untuk dapat perkembangan terkini cerita bola sepak di Sarawak. So hari itu kita akan tanya beberapa soalan dengan player-player Kuching City FC. So let's go. Kita ada player baru untuk Kuching City FC. Of course kita nak tanya lah namanya dulu ke dari sininya sebelum tu. Okay, nama dan asal mana? Nama saya Koyung. Orang panggil sini nama Iban Q. Nama Iban lah kan. Okay, takde lah, saya main untuk left defense bagi Kuching City FC untuk tahun 2023. Nama kami Arham Kusheri, boleh panggil Along. Oh, biasa panggil Along lah. Berasal dari Terengganu. Umur lagi muda lagi, umur 23 tahun untuk tahun ni. Alright, saya Coach Aidil. So saya fitness coach untuk pasukan Kuching City FC untuk season ni. So saya asal dari Negeri Sembilan, Bahau, Wangi. Alright, but soon will be Kuching. Kami Kuching. This one we need to speak in English, okay? Because he cannot speak in Sarawak. You know how to speak in Sarawak? No. Kami, you know kami? No. Kami is I. Kami. Kami. Yeah. I. Comment. Okay, bab makanan lah. Of course, bila datang Sarawak tu, kita nak cerita tentang makanan. Kayum, apa makanan Sarawak yang Kayum rasa sedap, yang Kayum suka? Saya tertarik dengan apa? Mi kolok. Saya suka mi kolok. Mi kolok. Korok itu lain cerita lah. Jangan cerita lah ni kan. Jadi lain lah kan. I like the laksa. The laksa is nice. For breakfast, I can eat that. Every time I go to any restaurant, I like laksa. My favorite. Nama saya nasi ayam lah. Okay, saya rasa nasi aruk ikan terubuk dengan dia punya mi kolok ah, macam ni. Nang nyaman. Mana Apple? Pat makan nasi ayam tu. Pondok Elise eh? Macam ni. Macam gini. Nang nyaman. Dekat-dekat sama Spring ya. Apa nasi ayam apa tu? Nasi ayam simpang tiga lah. Rupanya Bat suka makan saya. Paling best, paling jauh bagi saya tempat makan lah, itu Telaga Air. Seafood murah, ui, sedap. Memang sedap itu. Favorite dekat ni Telaga Air. You Sam, I love me Ras. That's only food I love in Sarawak. You lie. My friend. Okay, I think they need to bring Kamara to eat laksa. Laksa Sarawak. Laksa Sarawak. Okay, okay. Tipu. This one. Oh, kami suka laksa Sarawak. Laksa Sarawak dengan mi kolok itu my wife and me favorite food. Selepas 3 tahun kami duduk situ. Memandangkan sini pun banyak kedai mamak. So saya makanan utama masih lagi mamak. Tapi kalau makanan Sarawak ni, saya tertarik dengan laksa Sarawak lah. Sangat unik rasa dia. Kedai mamak ni yang favorite kos. Saya dah ada share dekat Bombay Sedap, Biryani World. Itu tempat favorite saya lah untuk saya makan. Itu kira saya mungkin hampir ada 10% share sana lah. Sebab selalu gila makan nak. Ya, kiranya dah ada share lah kedai makan. Kami isi kira. Kedai mana pun ada laksa Sarawak dengan mi kolok, kami makan, kami bantai.